dibangun tahun 1930, gedong artinya bangunan atau rumah, sedangkan papak berasal dari kata pak atau rumah yang atapnya tidak ada genteng, tapi di plaster atau diratakan. Masyarakat Bekasi menyebutnya papak. Pemilik awal gedung papak adalah Tuan Chin. Ia membangun rumahnya dengan gaya arsitektur yang sedang populer saat itu. Pada masa pendudukan Jepang dan sukarela, ia menyerahkan gedung papak kepada Kiai Haji Nur Ali yang merupakan pimpinan gerakan revolusi di Bekasi bangunan.